Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aroci. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Chris Vera. Ini adalah jam tangan Chris Vera seri CV209450G 11LGR ya, 11LGRY. Modelnya seperti ini nih. Tampilannya sporty banget ya. Jadi jam tangan ini tuh sporty. Kalian bisa lihat di bagian ringnya itu dia udah pakai kaca ya. Jadi ringnya ini pakai kaca. Kemudian kacanya ini terbuat dari kaca mineral glass ya. Kacanya dari mineral glass. Di sini ada marker angkanya lengkap banget dari marker angka 12 ke angka 12 nya lagi itu lengkap semuanya 1, 2, 3, 4. Ada penempatan tanggalnya itu di antara angka 4 ya. Jadi sebelum masuk ke angka 4. Di sini ada 3 sub dial dan masing-masing dial itu semuanya aktif ya. Bukan cuma buat pajangan aja, dia bisa aktif. Yang atas itu untuk stopwatch-nya. Ya, untuk stopwatch-nya yang atas, start, pause dan reset. Oke. Kemudian bezelnya ini bisa diputar. Ya, bisa diputar. Oke, nih kayak gini. Nih, keren dong. Oh keren dong nih. Dan ini tuh kaca teman-teman ya. Ini kaca. Bezelnya ini kaca. Kemudian di bagian sampingnya polos. Di bagian sampingnya polos, glossy gitu. Di bagian sini ada dua push button dan satu crown yang ada logonya CV. Di bagian belakang jam tangannya ada tulisan Chris Vera Mineral Crystal All Stainless Steel. Water resistnya ada di 10 ATM Japan Movement. Oke. Kemudian di bagian buckle-nya ya, di bagian buckle-nya itu ada kayak gini. Jadi pakai double gitu ya. Kalian harus buka ini dulu. Stek ini dulu, setelahnya kalian angkat gini. Ya. Masukin gini, masukin gini. Ah, keren. Ini solid banget, bagian strap-nya solid banget. Buat setting jamnya gimana, kalian tinggal tarik pull aja, setelahnya kalian putar kayak gini ya. Lewat angka 12. Nah, kalau ganti berarti ini jam 2 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik setengah gini, terus kalian putar ke bawah. Ya, kalian tarik setengah, harus kalian putar ke bawah. Tuh, keren dong. Nih, modelnya cakep banget. Ya, sporty banget. Untuk ukuran, berukuran 42,7 mm, tebelnya ada di 11,2 mm. Kemudian untuk ukuran strapnya, ini masuk ke size berapa ini? Sebentar. Size-nya 30 ya ini ya, masuk ke size 30. Kalau kalian mau ganti strap kulit, kalian harus ganti yang size-nya 30. Kalau dipakai di tangan kurang lebih kayak gini. Nih, ya, kurang lebih seperti ini yang varian warna hitam. Kemarin kan belum sempat direview ya. Ini yang warna hitamnya. Ada juga lengkap pokoknya ya. Nih, yang ada yang warna hitam, ada yang warna hijau, biru sama yang Pepsi, yang paling best seller sih. Nih strapnya tuh kalian lihat, solid banget ya. Strapnya bahannya solid. Ini bukan stainless biasa. Yang jelas dia kuat, anti karat, anti korosi juga. Oke, harganya di harga berapa nih? Rp2.960.000. Rp2.960.000 itu harga belum diskon ya. Rp2.960.000 itu harga belum diskon. Nih, barangnya ready teman-teman ya, barangnya ready. Kemudian untuk kelengkapan kalian bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya. Di dalam boxnya kalian bakal nemu bantalan, ada kartu garansi juga. Ini bantalannya, ini kartu garansi. Ih, nih kartu garansinya. Oke. Barangnya ready teman-teman. Kalau kalian mau kalian tinggal WA aja di 0838656589899 atau ke Instagram @elangarojisolo, marketplace nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi kalian silakan tinggalkan komentar kalian ingin di review jam tangan apa. Oke. See you.